sobatbrakal.com. Foto profil pada Instagram yang biasanya hanya bisa dilihat dalam bentuk bulat ternyata memiliki resolusi penuh dan persegi. Resolusi ini tentu memungkinkan kita untuk melihat foto profil secara penuh dengan cara tertentu. Instagram, yang merupakan platform media sosial yang terpopuler saat ini, memang memikat banyak minat para penggunanya. Fitur terbaru yang selalu diupdate oleh Instagram membuat pengguna platform media sosial ini meningkat tajam. Akan tetapi, untuk melihat foto profil secara utuh, pengguna Instagram tidak bisa melihatnya jika menggunakan Instagram langsung. Pada artikel ini, Brakal.com akan menunjukkan dua cara yang bisa dicoba untuk melihat foto profil Instagram secara utuh. Oh iya, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Brakal.com supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Cara pertama yang bisa Anda gunakan yaitu dengan membuka foto profil di tab baru. Cara ini bisa Anda lakukan dengan membuka Instagram di browser dengan menggunakan HP atau PC. Apabila menggunakan PC, Anda hanya bisa melihat foto profil dari akun Anda sendiri. Untuk caranya adalah sebagai berikut. Buka website Instagram di komputer Anda, masuk ke dalam profil Anda, kemudian klik kanan pada foto profil dan klik buka gambar di tab baru. Setelah itu, Anda akan bisa melihat foto profil Anda secara utuh. Untuk melihat foto profil Instagram orang lain secara penuh dengan URL, ikuti cara berikut ini. Buka aplikasi Instagram di smartphone yang Anda gunakan, kunjungi akun yang ingin Anda lihat foto profilnya, klik icon 3 titik di bagian kanan, nama pengguna dan ketuk salin URL profil. Setelah URL berhasil disalin, buka browser Google Chrome di smartphone Anda. Paste atau tempel URL profil Instagram yang telah Anda salin di address bar Chrome. Jika profil Instagram sudah terbuka, tekan dan tahan pada profil. Ada dua cara yang bisa Anda gunakan untuk melihat pada profil orang tersebut. Pertama dengan buka gambar di tab baru atau dengan download gambar. Cara yang kedua, melihat foto profil dengan website. Cara yang kedua yaitu Anda bisa gunakan website yang bisa membantu untuk melihat foto profil Instagram secara utuh. Website pertama yang bisa Anda coba yaitu Full Insta DP. Dengan website ini Anda bisa melihat foto profil dari orang lain secara penuh. Dan untuk cara melihatnya juga sangat mudah. Silakan ikuti cara berikut ini. Buka browser dari HP atau PC dan kunjungi website fullinstadp.com. Masukkan nama pengguna pada kolom enter, Instagram username. Kemudian tekan enter jika menggunakan PC atau ketuk view DP jika menggunakan HP. Setelah profil terbuka, Anda bisa melihat foto profil secara utuh. Bahkan Anda bisa mendownload foto profil atau foto postingan dari akun orang tersebut. Cara berikutnya yang bisa Anda gunakan untuk melihat foto profil Instagram yaitu dengan website InstaDP. Dengan web ini, Anda bisa melihat foto profil dari orang lain. Caranya adalah buka browser dan kunjungi situs instadp.com. Masukkan nama pengguna pada kolom pencarian, kemudian klik pada profil orang yang Anda cari. Setelah itu, klik pada profil maka akan terbuka secara penuh. Atau lihat di tab yang baru terbuka. Jika Anda ingin mengunduh foto tersebut, ketuk pada tombol download di bagian bawah foto. Dengan cara-cara di video ini, Anda bisa melihat foto profil dari orang lain yang tidak bisa dibuka secara penuh di Instagram. Dan apabila ingin mendownload foto tersebut, Anda juga akan sangat mudah untuk menyimpannya. Yaitulah dua cara melihat foto profil Instagram. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Brakal.com supaya lebih maju dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa!